suara Dinas Pendidikan Kota Tangsel. Kalau berarti saya pikir saya rasa saya bisa. Yeah. Makin ramai dulu. Intinya bahwa kita memberikan bekal kepada anak didik kita bisa memutuskan hidupnya masa depannya. Jangan kamu, oh kamu nak harus ambil jurusan IPA, kamu nanti kuliahnya di sipil di sini sekarang. Anaknya ngikut aja, begitu lulus juga dia bingung pekerjaan. Jadi ibunya semuanya yang di depan, cari pekerjaan yang lamar-lamar gitu. Nah itu karena tidak dilatih untuk bisa memutuskan pilihan hidupnya. Dimulai dari apa? Kita di pendidikan, melatih anak itu memutuskan dia mau memilih nanti hasil produknya di proyek tentang sampah ini mau apa sih? Mau komik kah? Mau gambar kah? Yang suka gambar, gambar. Yang suka gambar dan bercerita, komik. Yang suka ngomong kayak saya, dongeng misalnya begitu. Saya si A kritisi dulu RPP-nya ya. RPP-nya ini mulai dari kelas. Di situ 4, ditulisnya 3. Nah, itu kan kita harus jeli kan, gitu ya. Oke. Terus dialokasi waktu di sini 4 kali 35 menit. Mau berapa pertemuan? Karena pertemuan itu penting. Satu tujuan, satu pertemuan itu akan tuntas. Ya. Nah, ini untuk SD apa SMP? 4 mah pasti SD, Pak. Iya. Cuman beberapa kali pertemuan, 4 kali 35 menit. Karena di pertemuan ini si guru bisa membagi kapan dia mencapai, di sini kan tujuannya ada 5. Tujuannya ada 5. Berarti kan ketika dia membagi pertemuan, dia harus membagi juga tujuan itu, kapan dia harus selesai pada tujuan kelimanya. Kita nih harus bagaimana kita bisa membumikan active learning itu. Nah, dalam kaitannya dengan sekolah berhati, Bapak Ibu, active learning itu banyak sekali pendekatannya, tapi kita fokus dulu untuk sementara ini karena ini kayak proses transisi ya Bapak Ibu, dari konvensional ke mengajari rekan-rekan guru untuk lebih aktif di kelasnya. Kita akan fokus kepada sekolah berhati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bunyi berhati kesannya kayak kata-kata sederhana ya. Cuman berkarakter hijau, sehat, inovatif, itu udah banyak. Ya, sederhana banget. Malah kemarin ada yang bilang, kenapa nggak berhati bercinta? Panjang banget ya. Karena kenapa berhati itu nggak dadak-dadak ya. Berkarakter hijau, sehat, inovatif, mudah-mudahan itu merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai yang memang kami usung, Bapak Ibu. Sekolah berhati, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Yes, Sinar Maslen. Oke, Pengawas Tangerang. Luar biasa. Sampai ketemu lagi di workshop TOT. Gabungan terintegrasi antara tadi antara program-program dan itu sehingga yang saya lihat garis untuk melihat garis benang merahnya itu adalah dari kata karakternya itu yang paling saya sukai karena dengan karakter itu akan mengembangkan semua dari sikap bersihnya, sehatnya sampai inovasi dari semua warga sekolah itu ditanamkan dengan adanya membangun karakter, membangun budaya dari setiap kegiatan itu, insya Allah itu akan sangat membuat kita terbantu, sekolah terbantu, negara ini terbantu, dan dunia ini mungkin insya Allah tidak ada global warming. Bumi kita bersih, bumi kita sehat.